akan umroh di bulan Desember, dan aku ingin bersyukur banget ya, karena aku kan akan merayakan ulang tahun aku di sana. Ya Allah, berikan aku kesehatan umur yang panjang, ya Allah, berkah barokah, ya Allah. Pengen banget, karena nanti keberangkatannya tanggal 26 Desember dan kita akan tahun baruan di sana. Hani, terima kasih. Aduh, hatinya lucu banget. Thank you loh, ya kan. Nah, mudah-mudahan ya, aku doain ya Widat Mojo gitu bisa umroh bareng ya. Bun Inji masih ingat Nina Gorontalo. Iya, ya Allah. Ya Allah, iya loh, yang di Gorontalo ya, mudah-mudahan bisa umroh bersama aku. Duh, makasih loh, aku sampai gak ngecap Dino Abung. Makasih Rose-nya. Terus siapa lagi gitu. Bun, ada ketemu sama Alia, apa kabar dia? Belum ketemu-ketemu. Ada Rose, Masya Allah. Vi, terima kasih lo banyak banget sih. Kayaknya diajak umroh ya Mbak? Iya, Alhamdulillah. Jadi kayaknya nanti umroh bersama aku. Dan jadwalnya itu memang ibadah dulu, tapi kita ada sesi sharing, ada sesi untuk healing, foto-foto cantik, bikin reels, bikin video. Aduh, terima kasih loh Adel, kasih aku orange juice, I need that, terima kasih gitu ya. Nah, karena memang aku spesial minta untuk ibadah umrohnya, jangan kebanyakan video-video. Nanti aku kasih waktu. Kita akan bikin video cantik bersama. Kita akan bikin foto-foto yang cantik. Nah gitu. Kakak NJ dari awal lihat di Putri aku suka. Makasih, tapi jangan mengidolakan aku ya. Idolakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih loh warna hijab ya untuk Rose-Rose-nya. Pengen umroh, aku doain ya Hani ya, bisa ya insya Allah ya. Aduh, join a team tuh gimana sih? Oh ya, aduh, kalau ada yang kirim lagi dong, aku pengen dilihat join team itu. Nggak boleh kameranya kedekatan ya. Kalau join team harus agak jauh ya gini ya. Kalau warna hijab iya gitu kan. Nah, first give Mia Husen Sen Ros. Masya Allah, salam dari Singapura cantiknya. Oh iya, dan insya Allah nanti aku ada. Oh gitu ya. Cece, terima kasih ya itu ada ini. Aduh ya Allah, join my team. Aduh lucu ya. Ya aku tuh baru update loh ini dengan TikTok dan dunia pertiktokan ini gitu kan. Nah jadi aku baru ngeliat gitu. Nah aku ini larisan nasi kuning. Aduh, catering acara apapun di Mat Berkah, cek profil yuk. Oke, iya bantuin dong ya kan, bakul itu. Nah halo Kak Enji, suka berdengar Kak Enji balokat Manado air gitu. Aduh bagaimana dan keseng pengana pagi dapat kota pengana pak kita pagoda pastiles. Kita mau pulang Manado no, nanti Desember sebelum kita umroh karena mau bapak mami dang. Yoto, kau mau bawa kenapa Donald dang. Nah di Semarang gitu kan, Intan Permata ya. Ya aku nanti jawab aku nanti lupa gitu kan, nanti dikasih tahu sama Nabawi Travel, Nabi Barokah Travel gitu kan. Ya aku harus nge-spill ya bahwa aku berangkat nanti insya Allah dengan Nabawi Barokah Travel. Nanti bisa dicek sih akun TikToknya. Tadi sih dia live gitu, ada promo-promo, makanya aku tadi mau ngajak ayo ikutan promo gitu kan, karena ada beberapa program-programnya. Cuman memang umroh aku ini aku memang khusus minta ketika ibadah, kita ibadah ya. Jadi nanti aku kasih aku akan kasih waktu khusus untuk bikin reel semaumu, video semaumu, foto-foto semaumu gitu kan. Tapi pas ibadah ada, kita satukan hati dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekasi hadir. Iya, tadi aku ke Bekasi loh. Alhamdulillah, aku tadi ngisi di Masjid Nurul Iman. Program umroh, ya itu program umrohnya itu nanti ya ada di IG-nya dia atau di TikTok-nya dia gitu. Nah, aku tadi itu pas sepintas aku tadi kan live di kamar sebelah gitu kan, aku pengen ngajak gitu loh, ayo biar dapetin juga gitu untuk umroh bersama Angelina Sondak dan jadi tamu spesial aku di hari ulang tahunku ya Allah. Ini salam dari Jember, aku baru dari Jember kemarin gitu ya. Masya Allah, kangen lama Jember loh gitu kan. Nah mudah-mudahan ya aku bisa kembali ke sana. Aduh makasih loh Yunda untuk Rose-Rose-nya dan juga untuk join the team yang muncul-muncul di sini-sini itu loh Mbak, cepet banget
typingnya, aku nggak ngetype. Ya kan, aku suka ini. Aku, tapi kok dia munculnya nggak lama ya? Ih, ya Allah, aku harus agak bawa sedikit begini, biar kalau dikirimin ada muncul di sini, join my team. Ya Allah, aku nih bener-bener ya, aku kayaknya agak-agak nggak update gitu kan? Aku nggak ngelihat gitu loh, kalau di sini aku tuh ada cungkucung gitu. Nah, pokoknya nggak ke Sidoarjo. Aku pengen banget ke Sidoarjo, nunggu undangannya gitu. Megan tambah banyak rezekinya gitu kan. Nah, terus Sylvia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh aku dengar dari manajemen aku diundang loh kayaknya ke Kaltim, tapi nggak tahu deh. Ya Allah, ini mukena. Ya Allah, nanti ya kalau ya ikut umroh sama aku nanti aku kasih aja ini mukenanya gitu kan. Masya Allah, Rihot Rochkon gitu ya. Nah, gimana Kak Enci, apa kabar? Alhamdulillah gitu kan. Masya Allah, sekarang ternyata asarnya kalau di Jakarta tuh jam 2.48 ya gitu. Jadi aku sambil nunggu aja, bismillah gitu ya. Mohon doanya ya, mau dong ikut umrohnya. Iya, ayo langsung lihat di Nabawi Barokah Travel ya. Atau intip-intip TikTok aku udah ada belum sih ya, soal promonya gitu ya. Aku gak tahu gitu. Kapan ada jadwal ke Bandung? Aku ke Bandung Sabtu depan. Ya Allah, Bunda Nur Wahyuni, aku berapa Bu Enci, aku tuh lupa travelnya. Insya Allah, karena ini adalah umroh pertama aku mencari yang amanah. Insya Allah, aku coba lihat bagaimana mereka punya program dan sudah berapa kali memberangkatkan. Kebetulan itu aku melihat Nabawi Barokah Travel setiap bulannya tuh ngeberangkatin jamaah umroh, maupun ada juga nanti mereka ngeberangkatin jamaah yang haji. Terus mereka itu punya berbagai program dari backpackers, cicilan, apalah begitu-begitu gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang untuk Desember ini, aku memang special request on my birthday dan untuk tahun baru. Aku tuh kayaknya pengen gitu loh ngerasain tahun baru tidak seperti tahun baru yang aku selenggarain zaman-zaman dulu gitu ya. Dan aku ngajak Kianu. Nah, Masya Allah, Kianu lagi makan siang sama temennya. Kemarin dia alhamdulillah pertama kali tuh aku nonton Kianu lomba lari, dan alhamdulillah Kianu dapat medali emas. Masya Allah, Mbak, apa tidak mau kawin lagi? Ya Allah, tadi baru habis sholat zuhur mohonnya juga doa, ke umroh juga nanti mohonnya doa. Kakak mau dong dikasih mukenanya, nanti aku kasih barang siapa yang ingin ikut umroh bersama aku ya. Masya Allah. Kianu telpon nih, gimana ya, aku berarti harus end live ya. Ya, nanti aku coba ya. Iya, kapan umrohnya? Jadi ini aku infokan untuk terakhir ya, karena aku nanti akhirnya aku harus kecap sama Kianu. Aku umroh di bulan Desember. Di bulan Desember itu tepatnya di ulang tahun aku. Semoga Allah memberikan aku kesehatan, umur yang panjang dan barokah. Aku ingin nanti ulang tahunnya dan juga membuka tahun baru di tanah suci. Karena aku merasa bahwa ini kalau title gifter apa sih yang gitu-gitu ya? Bukan ya, kalau yang join the team dia ada gini-gininya ya. Nah, dan kalau misalkan kita jadi ulang tahun kan dianggapnya insya Allah gitu kan, nanti kan yaumul miladnya di sana gitu kan, terus nanti juga tahun barunya juga di sana. Hai, ini Bang Jo, terima kasih untuk ininya. Aku tuh seneng deh kalau ada yang main-main di atas kepalaku. Nah, panggil Fafa ya untuk umroh. Iya, bismillah, nanti kalau aku di sana semua titipkan. Titipkan semua ya gitu loh, nama-nama kalian. Weni, kok ini hilang. Ya kan, kalau ini apa tuh, kalau yang ada gambar, oh ada yang gambar gini juga gitu kan. Terus aku perginya itu tanggal, hai, aku perginya tanggal 26, kembalinya tanggal 2.
Januari, ya kan? Alhamdulillah karena Kianu, aku bawa Kianu soalnya. Aku kalau untuk ditanya harganya nanti bisa dilihat aja langsung di sosmednya aku gitu kan. Nah, karena tadi aku lagi live bareng mereka, aku nanti akan dijadwalkan live bersama mereka lagi. Tadi aku tuh cuma nge-spill sedikit gitu kan, untuk ngajak kalian justru untuk nonton live TikToknya mereka, supaya nanti tahu harganya dan ada promonya dan ada programnya. Cek. Eh, cecerukuk. Aku tadi nangkep, aku suka deh. Nah, gitu ya. Jadi nanti itu aku bisa, yang bisa umroh sama aku nanti nih, dia nih mau kenanya gitu kan. Aku lagi nunggu asar juga gitu. Nah, terus kalau itu, oh, juragan. Jangan lupa makan kopi Nona, terima kasih. Aku tadi udah makan kayak ikan kembung, saus Manado sama toge. Nah, jadi umrohnya itu kalau untuk ibadah, kita ibadah ya, kita fokus khusus menyatukan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti ada sesi kita bisa join my team cinta abadi, aku suka deh itu. Nanti ada sesi kita bisa sharing, aku akan ada intimate quality sharing dengan yang ikut umroh bersama aku tuh. Terus aku ada sesi foto-foto cantik. Terus hai, aku ada sesi foto-foto cantik. Dan aku juga ada sesi untuk bikin video. Nanti yang ikut dengan aku tuh bisa nanti ada video dan dapat reels dan dapat ini, maksudnya mereka bisa videoin bersama aku. Cuman aku minta, aku nggak mau pada saat ibadahnya ya, please, karena aku banyak sekali list permohonanku dan list rasa ucapan terima kasihku. Nah, sebenarnya terima kasih yang pertama, aku nih kurang aku nggak pegang nih daftarnya nih gitu. Tapi nanti ya aku akan info untuk jadwal live-nya supaya kalian bisa kopi, aku perlu kopi. Supaya kalian itu babaku, pokoknya yang aku tangkep itu ya, insyaallah ya. Aku lagi mau nangkep teng gitu. Nah, nanti mudah-mudahan bisa umroh bersama saya. Asik, Admi Anjayani. Mudah-mudahan kita umroh bareng-bareng ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nanti siapa tahu bunda-bunda atau Fatima, mudah-mudahan umroh. Masya Allah, female cak, mudah-mudahan umroh bersama aku. Wah, ini seru nih gamenya Pupung. Ya, Masya Allah, pokoknya mudah-mudahan ya semua yang ngirimin aku tuh bisa umroh bersama Nilawati. Masya Allah, join my team, yes. Mudah-mudahan bisa umroh, ya Allah. Pinot Pinoy, Masya Allah, umroh juga ya. Jichen, yeay, join my team, yes, aku punya banyak tim yang mudah-mudahan yang cuma punya niat aja, insya Allah, Allah nanti yang penuhi loh. Aku gak tahu loh gimana caranya Allah memenuhinya, tapi Masya Allah, ini siapa yang kirimin nih gitu. Aku gak bisa baca soalnya banyak yang kirim gitu loh. Aduh, pokoknya buat semua yang kirim gitu loh, kan Allah mah tahu nih. Kang Berli, Titur Piwin, Ernawati, semuanya kirim join my team ya. Mudah-mudahan ya, siapa tahu, kita gak pernah tahu loh. Cuman dengan join my team sekarang, tiba-tiba tuh bener-beneran bisa umroh bersama aku. Allah walam. Ya kan, kita gak pernah tahu. Pokoknya join my team ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya semuanya mas collection. Kopi Nona kirimin, lucu banget. No name 16, Masya Allah, bismillah. Itu tadi tuh aku dapat teddy bear gitu, gimana sih? Aku tuh lupa tuh yang kayak begitu tuh. Mukena cantik ya, mukena ini manggis, join my team. Mukena ini tuh aku favorit banget karena ini adem banget gitu kan. Ya pokoknya yang semua kirim tuh join my team. Mudah-mudahan benar-benar bisa join my team, kita umrah bareng gitu ya. Masya Allah, aku nggak pernah tahu Syarafana gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Kopi Nona, Titi Faris, itu nggak keterusan, itu baru ada A
conteng air itu jichen orange juice, tahu kali aku haus gitu ya. Masya Allah, aku nggak jual ini, nggak dijual mukenanya ya Allah. Aku sebenarnya di sini untuk hadir memberitahukan aku akan umroh insya Allah bulan Desember pada saat ulang tahunku. Join my team, yes of course gitu loh. 3CH1BU bus waktu gitu, susah banget bacanya gitu kan. Ramanot SW, join my team. Mudah-mudahan semua yang join my team itu kita bisa umroh bareng ya. Nah, my love, lucu loh gitu ya. Jadi doa untuk agar supaya anak-anak kita itu bisa menjadi penenang hati dan penghibur hati. Yang penting mereka, anak-anak kita jadi kurota ayun gitu kan. Jadi kurota ayun berarti apa? Robana hablana min aswajina wa duriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Berangkatnya dari Jakarta. Umrohnya di ulang tahunku, kembalinya tanggal 2 Januari. Jadi tanggal 2 atau 3 Januari. Pokoknya kita membuka tahun baru kita dengan segala permohonan kita tuh di sana. Yang di Gorontalo, kalian ada agentnya namanya Yulianti Muhammad gitu kan. Aku nggak tahu masih ada promo di bulan Oktober ini yang luar biasa menarik. Nama travelnya Nabawi Barokah Tour and Travel. Terima kasih Titi, masya Allah. Ya, pokoknya mbak atau ibu aku nggak ini lagi ya gitu. Robbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Pokoknya Mutia Desi Wardah yang kirimin aku gitu kan. Ingat enggak di Ajung Jember? Iya, di Ajung Jember. Ah. Ya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Oh iya ya Allah, titik aja. Pokoknya kalau di Kalbar ada mbak Dika. Pokoknya kalau kalian ingin jadi agent, kalau aku nggak salah ya, nanti aku juga harus di cross check juga gitu loh sama Nabawi Barokah Travel. Bilang aja pengen jadi agentnya mbak Angelina Sonda. Kayaknya kodenya Angelina 1 ya. Lupa deh. Yang lo punya Angelina 1 apa gimana gitu kan. Nah, yang ikut umroh, karena mereka banyak sekali yang mengadakan umroh gitu loh. Mereka setiap bulannya tuh kadang-kadang ada 2-3 kali pengiriman. Jadi jangan salah, jangan nanti akhirnya mungkin karena gak dapat informasi yang jelas malah ikut umroh tapi gak ikut yang bersama Angelina Sondak. Kalau yang bersama Angelina Sondak itu adanya di bulan Desember, di pertengahan, di ulang tahunku. Dan di ulang tahunku itu kita pulangnya nanti di tanggal 3 Januari kalau gak salah, kita bisa ngerayain ulang tahun aku ya, dan juga kita bisa tahun baruan di sana. Manado ada mbak, di Manado itu ikut ke agent yang di Gorontalo namanya Yulianti Muhammad gitu loh. Nah kalau di bulan Oktober ini kalau aku nggak salah, aku ada promo-promo yang lumayan menggiurkan dan bisa meringankan juga. Karena bagaimana ku TNDP, ada DP skema kok itu kalau yang di Manado. Bayar berapa jadi agen, gak bayar apa-apa. Kayaknya ya, aku gak mau kasih salah ya. Pokoknya ya kalau yang di Kota Mubagu, Bolaang Mongondo, Gorontalo, Manado, ikutnya ke Yulianti Muhammad ini gitu kan. Nah terus kalau yang di Bandung, aduh, Jawa Tengah kayaknya Ustadz Hardi gitu. Aku lupa, maafkan aku. Pokoknya ada dejen-dejennya. Jadi mereka itu nanti apa tuh kayak nanti, aduh nanti deh besok kayaknya atau kapan nanti live-nya aku kasih tahu ya. Nanti live-nya mungkin dari join my team deh Firman, masya Allah. Nila, kalau desain headphone gak dapat headphone-nya ya. Kalau yang ini kan ada lucu-lucunya nih. Cukup ya, udah enggak lagi. Nah, gitu. Nah, bubur Tino Tuan udah tahu no kasihan itu. Yang penting kalau misalkan Tino Tuan itu ada labu kuning ya kan, nanti pokoknya berasnya dulu dimasukin. Ya udah, kapan ya aku nge-live sambil masak gitu. Hius bau Manado. Oke. Tapi thank you so very much gitu kan. Masya Allah. Insya Allah ya nanti kita join lagi. Kayaknya Keanu really needs to talk with me. Keanu lagi jalan, aku harus jemput. Hiu paus Shirley Bima. Shirley Bima, aku mau balik lagi. Undang aku lagi dong ke Gorontalo dong. Undang aku lagi ke Gorontalo gitu kan. Nanti mungkin bisa bersama Nabawi Barokah Travel. Ada promonya juga, kalian bisa dapat promo gratis untuk umroh bareng Angelina Sondak. Kodenya Angelina
Sonda 01. Terus buat Yanti Sijaya untuk hafal Al-Qur'an, yang pertama siapin dulu tempat untuk menampung Al-Qur'annya, yaitu hati. Hatinya kudu bersih dulu. Bismillah. Ya, Endang terima kasih. Oke ya, terima kasih udah menemani live-nya aku. Sebenarnya aku tuh enggak tahu cara untuk end live gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Join ya langsung ya di TikTok juga ada Nabawi TikToknya gitu kan. Aku pengen banget kita bertemu di TikTok kita ya. Jangan lupa ya bagi semua yang udah mengirimkan udah mengirimkan gift, aku doain panjang umur ya, sehat selalu. Aku juga demikian, mudah-mudahan aku mohon doanya ya, agar supaya aku sehat walafiat, umurnya panjang, berkah barokah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk umroh, untuk haji, untuk sedekah yang diperlukan niat. Siapa tahu hari ini kita doa, siapapun yang mempunyai niat untuk umroh bersama Angelina Sondak, semoga Allah menjabahnya, semoga Allah mengabulkannya, dan semoga Allah nanti memberangkatkan kita untuk umroh bersama. Amin, amin ya Robbal.